Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Right. Berjumpa lagi kita kali ini. Hari ini kita akan cuba bincangkan pasal penggunaan Indi yang orang kata apa baru kita develop. Yakni major trend, minor trend, TBB trend following dan juga slow MACD. Okay, empat Indi kita gabungkan untuk menjadi satu orang kata apa trading strategy. Welcome Cikgu Hussein. Oh, belum masuk lagi. Okay. Alright. So kita akan cuba bincangkan hari ini apa SOP-SOP dia untuk kita nak kena pasti peluang-peluang yang ada dan untuk kita buat cuba meminimumkan kita punya risk lah dalam trading. Right? So untuk Indi ni dia amat sesuai untuk sebenarnya untuk semua instrumen. Kita dah test dekat SCPO, dekat saham, dekat soya, dekat WTI, okay, dekat crypto. Memang kita dah test dan memang orang kata memang alhamdulillah lah. Dia punya win rate tu cukup tinggi. Kalau follow betul-betul kita punya SOP. Okay. Setup dia bagi yang belum tahu belum ada ni. Cikgu Isai kita recording ni. Hello. Hello. Okay. Untuk SOP dia saya dah tulis siap tadi supaya memudahkan kerja. Okey, kita tengok SOP yang pertama eh. Untuk okay. Nak guna Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Ya, cikgu kita recording ni. Oh, alhamdulillah. Tak ayuh aku baca mesej. Okey, okay. Teruskan. Apa ni? Okey, untuk setup ni nombor satu yang kita kena ada adalah apa? Kita pakai kita punya Indi lah tu eh. Ya. Nombor satu dan satu lagi is apa sih? Satu lagi sih? Mana satu lagi sih? Meja. Okey lah. Then following. Apa satu lagi sih? Yep. Dah hilang. Tengok macam tu. Dynamic SNR. Oh, dah pergi dynamic. Dynamic SNR trend flow. Oh, dah pergi dynamic SNR ni. Tak apa, nanti kita ni balik lah. Kita ganti sekejap. Kita ganti sekejap dengan ni. So, antik mungkin. Apa dia? Mungkin abang tak antik. Cuba type. Tak apa. Saya rasa ada terpadam, terpasang kat sini. Okay, it's okay. Tak apa, kita pakai. Kita... Alright. Tak apa, kita pakai yang ni lah. Pairing dia terus lah. Okey. Dia Indi dia, okey. TBB trend following yang ni, yang hijau ni, okey. Yang kedua kita ada pakai inilah sebagai major trend dan juga kita pakai ini sebagai minor trend. Indi ni nanti kita PN tepi lah. Alright. So yang ni slow. Slow ni adalah slow MACD. Boleh dapatkan daripada indikator biasa saja. Tak ada apa. Cuma kita ubah setting saja daripada standard dia tu. Pada setting dia kita buat macam ni lah. Okay. Pas MA 7, slow MA 21. Standard saja kita ubah yang atas ni saja. Lepas tu color ni kita main. Yang ni kita antik. Alright. So itu saja empat benda yang kita antik. Dekat sini pun kita dua ni antik. Fill ni kita tick.
Color boleh main color masing-masing, nak cantik macam mana, nak hias, nak letak bunga, nak letak apa semua boleh letak. Right. Okay. Itu secara, secara basicnya setting untuk indie. Okay. Dan kita pergi pada SOP lah. Okay. SOP dia, alright, kita tengok pada ni simple punya SOP dulu. Nanti kita pergi sekejap lagi, kita huraikan lebih lanjut pasal macam mana kalau kita nak masuk awal ataupun bergantung pada instrument lah. Right. Kalau macam laju macam SCBO, dia tak boleh nak masuk awal kan. Agak berisiko. Tapi untuk saham, dia slow. Tak ada masalah. Right. Kita tengok dia punya fungsi sekejap lagi. Cuma yang kita nak bincangkan adalah SOP yang standard dulu. Right. Untuk orang kata selamat lah. Entry selamat lah. Zain lah. Kita ambil entry yang selamat dulu. Okay. Nombor satu kita tengok. Eh. Candle close over major trend. So this one is major trend. Right. Sesuatu trend. Apa ni? Ni contoh saham lah. Bila nak berlakunya perubahan trend, okay, kita ambil kat sini. Tarik, datang sini. Right? Nampak tak? Dia close sahaja, major trend menunjukkan dia nak tukar arah. Ha, ni major trend, dia close. Okay. Lepas tu diikuti pula yang kedua, minor trend pun close. Okay, kat mana kita nak masuk? Okay, lepas tu, sorry. Satu lagi ni, line slow-slow kat bawah ni pun dia dah cross biru. Sebenarnya signal awal dah ada kat sini dah. Nampak tak? Ini kita panggil line slow-slow. Merah, hijau, merah. Yang ni biru ni trigger line kita panggil. Okay. Dia crossover dekat sini. So, that's mean signal awal dekat sini. Dia nak naik. Nak bertukar trend. Right? Tapi kena lengkapkan ketiga-tiga SOP. Baru dia kuat. Macam sini cross juga. Tapi kenapa tak naik? Sebab dia tak cross pun major trend. So, SOP 1 dan 2 tak lengkap. Bila tak lengkap, dia tidak mencukupi syarat untuk kita nak entry. Boleh faham? Right? So, Zain, respon lah Zain. Santai lah Zain. Baik, boleh. Faham. Okay, boleh. Right. So, di sini cukup 3 SOP ni boleh entry. Macam ni dia dah naik kan? Kita abaikan dulu dia pergi kat support apa semua tu. Nanti kita bincang selepas ini. Kita nak bincang SOP selamat dulu. Untuk orang yang rasa goyang, takut-takut nak masuk kan? So dia cross saja di sini 1 2, okey, 3 ni cross kan. So tempat entry kita mana? Tempat entry kita adalah okey, pullback support. Kita tanda support siap-siap. Okey, kalau kata support kat sini. Kadang-kadang dia ada case dia akan pullback dekat support. So itu entry pertama. Kalau kata dia entry dia bagi rezeki kat kita, insya-Allah kita boleh dapat kat situ. Kalau tak ada rezeki, kita boleh masuk dekat yang nombor 2 entry. Masuk dekat kita punya line ni. So di sinilah kita masuk. Sebab bila dia berada saja atas line ni, insya-Allah dia kuat. Sebab line ni kita adalah setting kita. Okey, ini rahsia lah. Tak boleh dedahkan. Cuma orang kata apa, bila dia cross saja di sini, insya-Allah dia kuat dengan 1 2 3. Okey, crossover then dia akan pergi. Alright, selagi dia di atas line hijau ni, layanlah. Layanlah. Itu macam mana kita nak ride lah. Sebab dia dah jadi major trend. Okay. Untuk stop loss pula, kalau kata dia pecah kita punya major trend ni, dia pecah balik major trend ni kan. So kita kena stop loss lah. Pecah tu maksudnya cross major trend ni, dia kena tutup. Bukan dia pergi celup, naik balik. Tak bisa, tak kira. Dia kena close bawah ni, so automatic kita kena cut. Tu jarang berlaku lah. Jangan berlaku. Alright. Sebab tu kita gunakan slow-slow ni untuk bantuan. Selagi slow-slow ni menaik, insya-Allah dia akan naik. Sebab kita boleh tahu kalau kata dia turun pun, kalau slow-slow ni rapat ke bawah macam ni, dia ni dia punya kandang dia lah, dia punya pagar dia. Kalau dia rapat ke bawah ni, tahanlah kejap, dia mesti pusing. Dia mesti pusing balik. Sebab dia dah sampai limit dia. Ni limit dia. Ni kita nak tahu limit dia lah. Okay, nampak tak? Sini kita nampak macam dia mesti dia akan slow down balik. Lepas tu dia pergi sekali lagi, dia akan naik. Bila dah kat bawah tu, tak lama lah tu dia nak naik tu. Okay. Sama kat sini kan. Dia pergi atas ni. Dia pull back sekejap. Tengok. Pull back ni pull back yang kuat. Sebab apa pull back? Pull back yang selamat. Ini bukan selling pressure. Ini pull back yang profit taking. Because of satu lagi gabungan. Trigger line ni mendongak. Bila trigger line mendongak, dia memang kuat untuk naik. Dia memang kuat. Kalau histogram ni keluar, lagi kuat dia naik. Sebab histogram ni berkaitan dengan Elliott Wave. Yang tu kita tak nak sentuh dalam video ni. InsyaAllah kita akan sentuh dalam video akan datang macam mana perkiraan Elliott Wave menggunakan
kita gunakan slow-slow MACD ni sebagai perkiraan Elliott wave. So wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, wave 6, wave 6 lah, sampai 5 je ABC. So kita boleh kira di sini. So kita akan tahu berakhirnya sebuah perjalanan sesuatu chart dengan menggunakan slow-slow. Slow-slow MACD ni memang powerful kalau kita faham betul-betul. Okay. Cuma kita tak nak sentuh dekat dalam video ni, dia akan jadi panjang. Kita akan sentuh pada video akan datang. Okay. Boleh? Setakat ni ada apa soalan? Boleh. Anda kata kalau macam kita pakai time frame kecil, boleh tak pakai ND ni untuk kita dia sesuai di mana-mana. Cuma kalau dalam kes saham, kalau kita tak lihat, saya rasa paling tengok pada volume lah. Sebab kadang-kadang pembentukan candle tu tak cantik. Kalau kita pakai terlalu rendah pun kan, tak tune juga. Contoh kalau kes ni kan, contoh kalau kita tukar ke 15 minit. Okey, 15 minit kita tengok 15 minit. Candle macam ni tak menarik. Okey, contohnya kalau kita nak ni macam nak rempit kan, kita boleh pakai macam tu ni ya. Ni yang itu hari kan. Masa apa tu? Emtronic. Dia tengah ada momentum. Cuba ni sebab dia baru kan. Baru listing. So dia tak ada data, that's why kita tak ada major trend. Major trend bermula di sini. Sebab dia ambil average kan. Okay, kita ini just contoh lah, ataupun kita boleh ambil contoh lain sekejap lagi. Kita tengok kalau time frame kecil, macam mana kita nak rempit dengan teknik ini. Sebenarnya teknik ini boleh sesuai untuk rempit dan juga swing sekali. Sebab dia sesuai dengan semua punya time frame dan juga semua instrumen, insyaAllah. Setakat ni yang kita padu. Yang kita backtest lah, bukan setakat tu. Memang ini adalah main setup kita orang dekat FCBO. Itu cerita senang dia. Alright. Apa tadi? Yang mana? Sini kan. So dalam case ni, ni kita cerita nak swing lah ni. Nak swing pun boleh, nak rempit pun boleh. Kalau kita rempit, pakai je dekat time frame kecil yang sesuai lah. Baru minit kan. Selagi dia duduk atas hijau ni, boleh tengok tak? Selagi dia duduk atas tiga line ni, hijau ni sebagai dia punya ni lah. Okay, macam sini kan, case ni. Tengok eh. Okay, dia cross atas ni, ini sebab dia sideway lah. Sideway ni, nak tahu sideway senang je. Biru ni duduk tengah-tengah, dia akan sideway je. Line biru ni trend, eh. Major trend, sama dengan major trend hijau ni. Biru ni, yang ni adalah minor trend. Line slow-slow ni adalah minor trend, okay. Cuba tengok dalam case ni. Dia pergi, dia sampai sini, dia pull back kan. Dia pull back, dia pecahkan semua, so kita kena tipi dulu kat sini. Okay, so kalau katalah kita masukkan line sini kan, kita gunakan entry yang kedua, kita tak entry yang pertama dekat support. So kita at least kita boleh dapat, kalau kita close sini pun kita boleh dapat 17% lah. Boleh. Okay, dan kita boleh re-entry. Sebab apa boleh re-entry? Kita faham sekarang ni major trend masih kuat nak naik, minor trend sahaja pull back. Faham tak? Minor trend sahaja, trend major trend masih kuat. So that's mean dia ada kenaikan lagi. Kecuali biru ni start turun sama. Itu dia game habis. Macam contoh sini. Biru turun. Dia game habis. Biru start. Nampak kan? Biru pun turun kan? Histogram pun mengecil. Senang cerita macam ni lah. Kalau nak satu lagi. Kalau hijau ni, histogram ni berada di atas line biru, dia memang momentum kuat. Nampak tak? Dia naik balik. Dia kuat. Ni cross balik. So bila benda ni pusing, okay, kita ambil dalam case ni, kita replay kat sini kan. SOP dia simple eh. Okay, tengok eh. Cuba perhati line ni. Ni sangat kita tukar ke time frame kecil sikit lah sini, kat sini. Sebab ni dia sebatang terus kan. Berapa minit? Setengah jam. Okay. Nampak? Kalau kita pergi ke setengah jam, kita boleh start masuk kat sini lagi. Faham tak? Dia cross. Apa dia? Dia cross candle di atas atas yang hijau tu. Atas line. Dekat sini lagi. So kita entry di time frame kecil. So kita boleh entry dekat berapa harga berapa ni? Kalau tak keluar harga ya, kalau kita replay. 410 sen. Kita entry kat situ. Ataupun kalau terlepas kapal, boleh entry dekat sini. Ni, line hijau ni. Line hijau lalu entry kita kan. Ada dua cara entry kan. Support ataupun line hijau. Line TBB kan. 420.
Okay. Lepas tu baru kita kira time frame besar lah. So, memang memang ni dia dah buka ni. Kalau dia dah buka gitu, kita boleh kejar harga. Kenapa saya cakap boleh kejar harga? Kalau kata nak promo, kita boleh promo. Terlepas lah. Ni sehari ni terlepas. Esoknya 8 hari bulan, kita boleh masuk dekat open price nanti. Sebab apa? Sebab dia kat tengah-tengah baru. Dia baru nak pusing je. Dia ada perjalanan yang jauh lagi ni. Kita jangan FOMO kalau line ni duduk atas. Dia akan pull back. Nanti kita tak tahan. Sebab ni dia berada di tengah-tengah. So bila berada di tengah-tengah, bermakna dia nak pergi lagi. Nampak tak? Faham tak konsep tu? Okay. Bila dia berada kat atas, nampak tak dia pull back? Itu konsep dia. So nak layan selagi hijau ni macam ni kes ni hijau ikut kan. Hijau ikut tu pergi layan je. Line biru ni untuk tengok momentum lah kan bang. Yes, biru ni adalah kita nak tengok momentum. Yang ni adalah pullback. Kita nak kaji pullback. So bila dia dongak balik hijau cross ni, itulah tempat kita re-entry. Kalau kata masa market tengah berjalan, of course lah kita nampak benda ni dia pergi kat sini kan. Tadi candle siap sebab kita daily kan. Tapi kalau kita duduk depan MTM, kita akan tahu sebab line ni nanti. Okey. Kita back kita sini. Line ni dah tersedia ada kat situ, nampak tak tu? 420 ni dah tersedia ada kat sini. So kalau kata dia pusing dekat 420 tu, jagalah tak ada kat situ. Sebab kita tengok trend masih kuat. Sebab biru dengan histogram ni masih tebal. Betul tak? Okey, sebab tu kalau nak lebih faham, nanti kita akan buat video Elliott Wave. Dia ada perkaitan dengan Elliott Wave. Sebab Elliott Wave, kalau saya sentuh sikit je. Basic Elliott Wave, 1, 2, 3, 4, ini ABC. Dia ada perkaitan dengan Elliott Wave, kalau belajar Elliott Wave. Okey. Yang dia pusing ni adalah ni. Yang kat sini. Ni. Faham? Of course, setiap kenaikan dia kena buat pakai structure. So, sebenarnya retracement yang berlaku tu adalah untuk Elliott, untuk buat ni. So, bila dia retrace, tunggu dia pullback. Macam mana kita nak pullback? Tunggu benda ni dongak. Jadi, kita boleh tahu lah, walaupun dia pecah sini, tetapi dia tak nak turun lagi. Because of apa? Sebab trend masih kuat. Ni, trend masih kuat. Major trend. Yes, maksud major trend masih kuat. Bermakna wave tu nak pergi jauh lagi. Itu secara asasnya. Kalau kita belajar Elliott Wave. Kan? Tak apa. Nanti kita akan buat video Elliott Wave macam mana. Supaya orang faham. Boleh-boleh ni. Okay. Macam ni satu, dua. Sebenarnya ni Wave 3. So Wave 3 adalah Wave terpanjang dalam. Bukan terpanjang. Terpanjang ataupun nombor 2 panjang dalam Wave. Elliott Wave. 2 ke 3. Okay. 2 ke 3 tu sama ada paling panjang ataupun yang kedua. Dia tak boleh paling pendek. Wave 3. That's mean kalau kita pakai wave tiga lah kita nak layan. Tapi saya tak nak sentuh panjang pasal Elliott Wave. Nanti kan dia takkan kita nak fokus pada indie dulu, kan? Jadi video ni jadi panjang sangat. Okey, boleh sampai situ? Boleh. Okey, macam itulah seterusnya. Bagi kita tahu, nampak. Tengok trend masih kuat. Tu kita layan. Padu begininya. Dan benda dah siap senanglah. Alright. So full, sorry lambat masuk. Yang kat bawah tu, yang indikator tu apa dia pun slow so ke? Tak apa, sebab ni rakaman. Nanti tengok balik rakaman. Okay, thank you. Alright. Sebab kita nak ulas tak boleh, ni rakaman jadi panjang. Okay. Right. Kalau kita belajar sikit saya sentuh. Sebenarnya nampak tak? Ini adalah wave 4. So dia ada satu lagi kenaikan. Nampak tak ni? Trend masih kuat. Okay. So, okay, maksudnya wave 5 berakhir di sini. Tak apa, nanti kita sentuh balik. Ini kita panggil truncated punya Elliott Wave. So, dia mesti macam itulah. Dia akan saat... Bila cross balik ke bawah. Sebab tapi sebenarnya kalau kita ikut SOP kita, dia dah cross major trend, kita dah kena lari dah sebenarnya. Major trend dah turun. Dah turun. Tapi kalau siapa pengamal Elliott Wave, dia tahulah ada satu lagi kenaikan. Tapi kita tak nak sentuh lagi Elliott Wave. Walaupun tak nak sentuh, panjang juga sentuh tu. Kan? Nanti kalau kita boleh gabung dengan Elliott Wave, memang lagi padu lah sebenarnya. Itu advance lah. Right? Sebelum ni saya pernah buat kan video Elliott Wave tu sebenarnya. Cuma yang tu dia terlalu basic lah. Yang ni kita nak pergi Elliott Wave advance, macam mana kita nak kira Elliott Wave dengan tu. Next video.
Okey, ada persoalan tak Safiat ni pasal ni kita punya teknik ni. Kita punya apa yang setting apa semua tu boleh refer baliklah yang rakaman awal. Setakat ni. Ni okey, bang. Ni signal di sini dia cross. Lepas tu confirmation area sini. Kosong. Dia melemah bila ini cross dan okay. Ini pun dia menuju ke bawah. Yes. Okey. Dia perangai dia, okey, ini kalau kata kita dekat CPU lah, CPU. Dia perangai dia, memang dia lepas dia cross down, okey, dia break saja, dia akan pull back balik cari sini normally. Dia, ataupun kalau tidak dicari line ni. Dua tu je biasanya. Dua keadaan. Ini kita tengok, kalau kita tengok dekat SCPU lah, kita ambil SCPU sikit lah eh, bagi orang-orang SCPU pun nak juga ni, sebab SCPU dua hala kan, sebenarnya kalau pakai teknik ni, anytime you all ready untuk trade SCPU, nampak tak, dia same thing, cuma SCPU ni dia agak volatile lah, dia agak volatile. Nah, dalam case ni, dia cross, ni ambil kat sini, nampak, ni cross sama je, SOP dia, cross ambil sini, jalan sampai dia cross down dia akan cari balik sini. Ni sideway. Apa bukti tak sideway? Ni senang nak nampak lah sebab dia laju kan. Ni nampak tak line biru di tengah. Nampak tak dia tak ada trending. Ya, dia tak trending. So bila dia start trending ni hijau balik, boleh long balik. Ini kita start short bila dia cross down antara merah biru dengan ni cross down, okey. Ambil dulu short. Dia sebab kita dua hala kan, SBO dua hala. Ni sama. Ambil naik. Macam tu lah. That's why Zain, anytime Zain, kalau kata terbuka nak trade SBO anytime Zain. Tekniknya sama. Boleh praktik kat saham, boleh praktik kat tu. Sama macam ni tengok ah. Bila dia cross down, okey, dia akan balik cari atas, sama ada kat line ni ataupun kat sini. So kita boleh entry sini. Nampak tak? Okey, entry kat sini, nah, pergi bawah. Nah. Berapa? 40 tik RM1000 settle. Berapa minit itu? Kaya. Itu SCPO lah. Kan? Nak ceritanya, macam tu lah perjalanan. Sama, dia cross. Nampak dia cross, dia akan cari balik bawah, dia naik. So, ambil atas ni. Jalan terus. Kalau kita nak boleh identify, kita boleh tanda support. Kita boleh ambil kat support ni, nampak ni. Support ada gap ni kan. Support tu, nampak. Campur dengan basic sikit. Support. Ni cross down, cross up. Ni cross up, cuma dia pull back. Kena ingat, ini adalah kita nak baca apa tu? Kita nak baca trend kat sini eh. Kekuatan trend di sini. Kekuatan trend dekat slow. Alright. So nampak ni dia pull back eh, dia tak pecah balik line biru. So kita tahu lah di sini ada dia pusing. Pusing di sini first entry, second entry. Layan. Macam tu lah. Ini instrumen laju. Instrumen laju memang cat dia akan macam ni lah sebab dia laju kan. Kalau kat saham lagi syok lah sebab tak ada banyak toncik-toncik echo apa semua ni, tak banyak kat saham. The same thing dekat CBO. Satu setup dan dua ni. Siapa penggemar ZL pun sama. Kalau kita soya ni soya. Sama soya nampak. Sama je. Cross ambil follow main sama je. Konsepnya sama. Ni soya kita dah kira wave siap-siap. Ni boleh ni memang ni. Sama je. Soya dua hala juga. Dia cross down, dia akan pergi cari line, sama ada line ataupun ni nampak. Sinilah entry. Layanlah selagi line ni tak cross. Layanlah. Boleh. InsyaAllah. So, baik daripada saham. So, saham, SCPO, apa lagi nak tengok? WTI? Sama. WTI lagi cun. Cuma WTI ni saya tak tahu status dia macam mana. Sebab saya pun tak trade WTI. Saya okey lagi. Sebab saya dia sama dengan macam SCPO. Ni status syariah dia saya tahu macam mana. Macam-macam pendapat ada. Cuma nak ceritanya sekarang ni, Indi ni dia boleh digunakan dengan semua instrumen dan insyaAllah dia cukup membantulah kita dalam kripto semua boleh betul. Semua kripto. Kripto saya tak lain sangat. Apa kripto bagi ini? Nak tengok apa kripto?
Ya, Bitcoin lah. Bitcoin. Bagi yang mana satu? Satu. Mana cak dia? Bitcoin. Sama je. Orange. Sama je ni, cross up, ambil sini, ambil lah, layan. Nampak? Dia cross major trend, ni sama, ambil kat sini. Ambil kat lain ni, jalan. Ambil ni, dia sangkut kat MA200 kan? So, masuk sini, target MA200. Ha. Berapa tu? 8%. Oh. Sama-sama, ini kalau satu, dia satu halo kan? Ha, tunggu dia cross ni, nampak tak? Dia cross saja. So nampak kan? Satu yang ni cross kan. Ha, ni dia pull back atas kita punya major trend. Ha, ambil sini. Selagi di atas hijau ni layan. Nampak tak? Dia tak pecah hijau ni, insya-Allah. Ha, maksimum kalau kita ambil masa dia pecah pun sini ah, ha, 37%. Itu dia tidak pecah tu, dia touch. Dia lantun. Yalah, lantun pun tak kuat. Sebab tu kata kita kena gabung dengan wave. Kalau kita gabung dengan wave, kita akan faham kenapa ni dia habis sini, kenapa dia pusing. Kita kena gabung elliot wave. Kalau nak main benda-benda yang yang laju, yang apa tu, better tahulah elliot wave. At least kita tahu dia punya wave berapa, dia akan pergi mana, dia bila dia buat korektif, kita kira korektif dia. Dalam wave ada sub wave, so kita boleh tahulah dia punya perjalanan dia tu. Lebih orang kata apa, lebih mantap lah trading kalau kita boleh masuk elliot wave. So tak apa, nanti kita akan buat video lain. So sekarang ni kalau tengok pada crypto ni, boleh start tengok lah. Sebab dia dah cross 200, dia bermain di atas ni 34 eh, MA34. Ni tambahan, siapa nak boleh pakai setting ni juga, 34 dan juga 200. 34 ni adalah permulaan wave. Dia cross 34 bermakna wave baru bermula. Kalau kita belajar wave nanti kita akan pasang line MA34. 34 ni ada untuk kiraan wave. Nanti kita sentuh kemudian. Lebih advance sikit. Untuk yang ni boleh faham eh? Setakat tu eh? Boleh. Ada last soalan. Sebab kita tak nak panjang sangat. Nanti orang boring dengan video kita. Saya rasa tak ada apa ke kot eh? Nanti kita akan buat dua lagi video. Satu elliot wave. Yang kedua kita nak tarik fibo. Macam mana kita nak tentukan TP dia paling optimum lah kita nak dapat. Kan? Dia cari fibo tu menarik juga. Kita bagi teaser sikit kat sini tu eh. Boleh eh? Boleh. Kita ambil kat mana. Tadi kita dah tarik lah. Yang kita tunjuk lah contoh eh. Ni macam ni. Okay, kita. Yang ni tak ni sangat. Mana tadi? Kita ambil kes baru lah. Kes baru. Okay, yang ni. Okay, dalam kes ni lah. Tak. 1, 2, 3. Okay, right. So, ni cara tarik fibo. Kita nak tahu TP dia lah. Dia akan respect lah kita punya TP ni. Okay, ni kemudian. Just teaser saja. Terima kasih. So, fibo standard eh? Tak apa. Nanti kita video. Next video. Kita tak boleh ulas okay. Benda dalam satu video. Nanti panjang. Nanti orang boring. Okay. So sekian, terima kasih. Berjumpa lagi di lain video, insyaAllah. Nanti boleh like, comment and subscribe. Share tak boleh sebab kita unlisted. Hanya kita bagi link sahaja. Nak share pada orang lain, kita tak jaga amanah. Janganlah kita share kepada pihak lain. Benda ni kadang-kadang takut. Adalah pihak-pihak yang kan, orang kata apa? Tak, ambil kesempatan ke apa. Kita tak nak benda macam tu. So kalau boleh dengan izin, kan dengan izin kita ni, bukan kita ketekuk untuk share orang luar. Kita tak nak benda ni jadi problem di kemudian hari. Okay, so terima kasih, insyaAllah berjumpa lagi di next video. Salah ada ilmunya pun, terima kasih share. Salah silap minta maaf banyak-banyak. Okay, berjumpa lagi. Wabillahi taufik.
Pak Hidayah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.